Hello guys, welcome back to my channel again. Hari ini aku mau bikin review tentang PO Powder and BK. Ya, jadi ini ceritanya aku ketemu sama Gutari. Dia ngajarin aku tentang makeup, gimana jadi makeup artis. Makeup artis itu perlu juga menjaga bau badan. Nah, sebenarnya aku punya problem bau badan dan aku sudah mengkonsumsi banyak tentang kunyit asam dan apa aja kayak gini. Dan juga bahkan aku udah spend banyak money untuk beli kayak perfume-perfume ya. Ini adalah sisa dari perfume kecil-kecilku. Aku dapatkan ini dari kalau aku ke luar negeri gitu ya. Dan akhirnya aku menemukan Gucci Bamboo ini, aku suka banget. Makanya aku purchase yang besar. Dan ini adalah sebelumnya, ini vegetarian product, aku beli di Body Shop. Dan aku pikir karena dia vegetarian ya mungkin alkoholnya kurang atau bagaimana, makanya aku stop using ini dan aku berganti ke perfume biasa yang bukan vegetarian lagi. Dan akhirnya setelah aku menemukan ini bener-bener holy grail guys, oh my god, aku gak tahu berterima kasih banget sama bedak ini. Aku udah coba sekali, aku pulang, aku langsung mandi, terus aku apply. Besok paginya itu dia gak ada bau. Biasanya aku kalau pagi itu aku bau ya harus mandi gitu maksudnya. Jadi ini save my life, save my money, dan in future ini adalah product list yang harus repurchase. Kalian tahu ini harganya cuma $3, kalau dibanding dengan perfume ini yang harganya aku gak tahu aku beli di pesawat apakah di US kalau gak salah, ini harganya 70 atau 85, aku benar-benar lupa, aku udah don't care yang kayak gitu. Dan ini juga harganya 50. Terus yang produk-produk kecil-kecil kayak gini dia sekitar 50 atau 75 juga gitu, sebox satu brand gitu ada kayak itu isinya 5, mungkin $50, I'm not sure how much. Jadi ini isinya itu 12, harganya $3, dan so good. Jadi sebenarnya setiap kali aku harus bawa perfume kecil di tas gitu ya, soalnya apa, walaupun aku dari rumah udah disemprot, nanti kalau kepenasan lagi pasti aku berkeringat dan itu bikin aku gak pede banget. But ini ya benar-benar bagus. Sebenarnya ini ada dua, yang satu warnanya bungkusnya putih dia. Bungkusnya putih, harganya $2.50. Aku pikir cuman beda 50 sen, jadi aku pilih yang ini. Jadi guys, I hope kalian enggak merasa tersinggung ya. Aku cuman share aja ini based on my experience kalau aku punya problem dengan bau badan, dan ini adalah save my life. It save my money. Kalau kalian punya problem yang sama seperti aku, jangan lupa beli ini. Ini bukan sponsor, aku beli sendiri dan ini juga cuma harganya $3. Untuk bagian untuk perawatan dalam ini bagus banget, kunyit asam sirih. Aku merasakan sih ya ini khasiatnya. Kalau aku seminggu aku minum 3 kali gitu, itu reduce banget, nggak begitu berbau. Cuman ya harus continue gitu istilahnya, harus terus menerus. Dan juga kayak sama kalau kalian spray perfume gitu ya kan, terus menerus. Kadang-kadang juga aku dari rumah spray, terus keluar kena keringat harus spray lagi, sama. Tapi kalau yang bedak ini habis mandi, atau ini ketahanannya mungkin aku boleh kata 12 jam ya. Semoga video ini membantu kalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you so much yang udah support aku, saran dan kritiknya aku tunggu sekali. Dan see you again on my next video. Stay gorgeous, I love you so much. Thanks Gutari, bye.